pokoknya mau apa aja terserah. Bener ya? Iya. Teriak ngobrol. Pade Sri Kiti. Enggak Pade. Enggak. Pastrada. Udah selesai Dodo. Udah selesai. Yes. Bagus dalam berceramah, tapi kalau acting nggak masuk, kamu nggak lolos casting ini. Ekal, silakan kamu gilirannya. Kal, giliran kamu kan. Duh, ampun banget. Wah, benar-benar kan ini. Ayo Ekal, coba saya pengen lihat ekspresi kamu saat kamu sedih. Coba sekarang kamu acting marah. Gagal. Bagus. Coba sekarang acting senang. Egal, kamu emang bagus. Kamu emang berbakat. Saya putuskan untuk yang berperan adiknya Nadia, yang pantas adalah Febri. Adalah kalau kita ikut syuting, kita dapat apa? Jadi artis ini dapat duit. Gimana Sabri? Berhasil castingnya? Lolos? Iya, iya kan? Jadi artis? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dapat. Yang kalah. Ini semua gara-gara Aika. Coba aku dikasih kesempatan sekali lagi. Berarti kamu dipilih dong sama Om Astrada. Alhamdulillah. Sungguh kita bangga. Lukman, kata Sobri gara-gara Haikal Sobri gak dipilih sama Pak Astradanya. Ngerti gak? Ya Lukman, kamu dari mana aja? Enak lu ngancol. Kamera and action. Ulala. Astaghfirullahaladzim. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Kat, Pak Ustaz, gak baca skenario ya? Kenapa? Nadia kan di sini belum mati. Kenapa baca innalillahi, Pak Ustaz? Ya, begini Pak Sutradara yang terhormat ya. Bahwa kalimat innalillahi wa innalillahi roji'un itu diucapkan tidak hanya ketika ada orang yang meninggal, tapi juga diucapkan untuk orang yang terkena musibah begitu. Oke. Ya. Oke. Kita mulai lagi ya. Hei, bocah-bocah semua. Ingat, jangan pada masuk. Ustadz Musa lagi pada shooting. No, shooting. Lihat no. Iya, sabar. Jangan perlu rombongan.
Kalau rombongan begini pikir umroh. Sabar, sabar. Nonton shooting kayak mau biasan. Banyak banget begini. Lukman, kamu cari perhatian Padi sama Pak Sri Kiti ya. Ngerti gak? Itu dong. Wali perhatiannya kayak gimana tuh? Ya, kasih contoh dong. Gimana aja bebas. Kamu mau ngobrol kek, teriak kek. Terserah. Terserah lah, pokoknya mau apa aja terserah. Bener ya? Iya. Teriak ngobrol. Padi, Sri Kiti. Enggak, Padi. Enggak. Enggak apa-apa ini. Jangan sekarang ngomongnya. Tunggu. Ntar saya buang. Saya sampah komplek. Awas ya. Bikin onar, awas. Iya, Pak Sri Kiti. Iya, Pak Sri Kiti. Maksudku bukan itu. Maksud aku, kamu cari perhatian. Pak Sri Kiti. Apa yang garuk-garuk itu? Malu-maluin aja. Lagi syuting ini. Gatel Ustadz, kayak ada gerak-gerak. Gatel apa? Dengerin, ini kita lagi syuting ini. Ada kamera atau saudara. Bener Ustadz. Garuk-garuk begitu. Gimana sih? Ustadz. Ada apa sih, Bang? Wah, apa saudara ini? Ya garuk-garuk, ada ulet. Ulet bulu. Cut dulu deh. Ular bulu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa ini kalian pada ribut-ribut? Pasti kalian semua lagi ngomongin masalah gak jadi syuting ya? Iya Pak Ustadz, si Sobri Ustadz. Itu Ustadz gagalin syuting saya Ustadz. Karena dia iri, dengki. Siapa? Enggak juga. Enggak. Astagfirullahaladzim. Udah. Jangan saling menyalahkan. Tidak apa-apa kalau kalian tidak jadi artis. Yang terpenting adalah ukhuwah kita terjaga dan juga akidah kita masih bisa kita bina. Oke? Fahim tum? Fahim na. Ngerti semuanya? Iya, Pak Ustaz. Kamera and action. Assalamualaikum. Hey. Aduh. Pada ngeliatin apaan sih ah? Kita lihat orang lagi syuting Pak Ustadz. Kita penasaran banget. Betul tidak? Betul. Emangnya Pak Ustadz gak penasaran kelanjutannya gimana? Ya sebenarnya kalau boleh jujur nih ya, Ustadz Musa yang mulai dasar itu juga penasaran pengen lihat syuting. Ya, atau gini deh. Kalau kalian bisa fokus belajarnya dan bisa menjawab semua pertanyaan dari Ustadz, kalian Ustadz izinkan untuk melihat yang syuting gimana? Yeay! Tapi ingat, kalian harus tertib. Saya mau pipis Ustadz. Saya juga. Duduk. Kalian pikir Ustadz Musa yang mulia dan santun ini nggak tahu siapa kalian? Nggak tahu ide-ide kalian. Sekarang jajuli. Jawab jujur kali. Kalian itu keluar beneran mau pipis atau ada hal yang lain? Mau pipis, saya ambil ngeliat. Waalaikumsalam. Sana dia. Ada? Enggaknya acting, Dut. Lah, enggak ada kameranya. Ya, ini bukan acting, Dut. Berarti bener. Kanan dia. Oh, sobrality. Sekarang kita bawa kukai saja. Nah, iya, ini yang bagus, Dut. Tapi kan berat, karena dia nanti jatuh. Ah, udah, kak. Jangan mikir. Cari bantuan lain, kek. Karena dia bangun kanan dia. Aduh. Sudah, assalamualaikum. Kanan dia. Aduh, bangun kanan dia. Ini ada apa, Haikal? Nggak tahu kan, karena dia pingsan. Karena dia pingsan? Sebentar ya, aku panggilin dia. Iya, sebentar ya. Gimana nih? Assalamualaikum. Tonton, putar. Haikal, ini kenapa ini? Karena dia pingsan, bukan acting. Astagfirullahaladzim.
kok dia bisa pingsan begini? Kenapa? Kurang darah apa kecapean atau gimana nih Haikal? Gak tahu. Bagus sekali. Luar biasa. Mantap. Bagus, bagus. Bakal cakep nih hasilnya. Bener-bener natural. Pokoknya Ustadz Musa tuh keren banget actingnya. Keren, Ustadz. Jadi, ini kita lagi syuting nih? Iya, jadi tadi cuma acting aja. Itu nggak beneran pingsan saya. Kalau kita lagi acting, kameranya di mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kru dan semua yang terlibat dalam pembuatan sinetron ini ingin mengucapkan kepada santriwan dan santriwati dan juga kepada Pak Ustadz, Ustazah yang telah mendukung syuting hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Sutradara, para kru dan lain yang lainnya. Mudah-mudahan kegiatan ini ada nilai manfaatnya dan juga ada nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, sebagai penutup, mari kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajma'in. Amin. Terima kasih ya Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Kemarin tuh ternyata tayangnya di MNC, Dot. Gimana kalau kita nonton, Dot? Aku penasaran tuh acting aku gimana ya. Ibu kan ngelihat dia ya. Jadi yuk, kita nontonnya di warung Lilis aja. Hah? Di warung Lilis? Iya. Ke warung pesantren gitu? Iya. Nggak mau. Walau ada cara keluarnya, nggak mau. Tetap nggak mau. Kalau kita ketahuan sama Ustadz Musa, bisa gaswat. Bisa kita dimarahin kena hukuman, Kak. Gimana kalau kita bilang anterin Lilis aja pulang? Gampang kan? Iya. Lagi siap.